Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dan sekarang kita akan memainkan game horor tapi masih demo. Tapi sebelum kita mainin gamenya, kita baca dulu peringatannya. This demo contains flashing lights and may be unsuitable for people with photo sensitive condition. Player discretion adalah. Langsung kita pencet E untuk startnya. Dan nama gamenya adalah Into the Dead or Darkest Day. Jadi ini masih pre-alpha demo teman-teman. Kita langsung new game. Aku nggak lihat trailernya, aku cuma lihat di Steam ada demo game horror, jadi aku mainin. Semoga gamenya seru ya. People of Walton, this is your mayor John Ward. Now I want to take a moment to Jadul thank settingan you ya. For your patience, resolve in these most challenging times. It's that southern spirit, it's that Texas grit that gives me udah ada zombinya. Full confidence that we'll not only get through this crisis, but come out stronger on the other side. I only wish I could be here to see it. However, folks, I regret to announce that today I'll be moving my office to a secure spot outside the city limits. Now, no need to go assuming the worst. Alright. This move is strictly to facilitate better coordination with our boys in uniform, who are at this very moment putting together a surefire plan to retake our city and eradicate the... Huh? Let's get away. They're where? They are where? Just give me a minute. So just hold tight, secure your homes, and I assure you, the tide will turn. God bless you. God bless you. I'm not sure if anyone out there is still listening to this trash. Huh? But if you are, ada radio masuk? Know this. Nobody is coming to help you. There's no plan. They... Look, what they did, it's wrong. It's all wrong. We are trapped. And staying here isn't an option. You have to get out. True, guys. Escape the city any way you can. Get out now. Ini juga zombie. Jadi kalau ada zombie outbreak, kita nggak boleh diam. Kita harus selalu bergerak. Just your survivor, Gunsmith, MM, Jaded, Diana, lose rest lower than other survivor, fast live gain a small amount of morale every pace, barricade repair, aduh, kayaknya agak susah ya. Ah, mending ini ada ceweknya, kita cari yang ada ceweknya guys. Smotion of not taking damage in combat. Reduce backpack space. Oh, susah istirahat nih, insomnia si bapaknya, Pak Hector. Ini dua-duanya perempuan nih. Terapi, Stephen, Penny-nya. Aku nggak tahu. They never anticipate. Blood expert, sneaky, haunted. Nah, kayaknya ini aja ya, si cowboy. Cheng Pair, nggak usah. Kita Sebastian dan Diane, Diane, Diane. Mbaknya kurang tidur, guys. Abisnya lagi here. Buka pintunya gimana ya? Oh, ini ganti orang 1-2. Yang ini bapaknya kurang mikir. Mikir apa yang warna hijau? Yang muka. Text daytime. Oke. Close. Oke, bapaknya bikin barikade. Mbaknya tidur. Lah ini mbaknya tidur nih. Ya. Udah. Kita ganti jadi malam. Malam nih. Cara main game-nya gimana ya, guys? Baan. Mbaknya bangun, barikade-nya nambah. Dan datang barikade di mana to hold them back this time. Oke. Okay. Oh, satu barikade per hari. Nah.
Kaget. Eh, ini apa nih mapnya? Ini rumah. Ini new. Nomor Sebastian turning brown. Ini ah. Oh, ini apa nih? Dari sini kita harus ke sini gitu. Prepare. Yang ada di backpack ini, oke. Oke. Eh, udah. Oke. Keluarnya. Keluarnya gimana ya, guys? Keluarnya bagaimana? Ini bisa masuk ke kamar ini enggak? Enggak bisa masuk. Bapaknya udah cukup tidur. Ini enggak ada yang bisa diambil. Ini apa? Shelter bed, portable bed. Eh. Aku jalan sambil mencet Oh, ini ada apa? Di sini E-nya enggak ada yang bisa dipencet. Kita ke mbaknya ya. Mbak, ada yang bisa dipencet nggak E-nya? Oh, di sini udah banyak zombie yang terperangkap, guys. Kita kemana? Udahlah. Bikin lagi masa? Gak bisa ya? Si mbaknya nggak bisa bikin. Kalau si bapaknya bisa bikin nggak? Text size. Bapaknya mah udah cukup makan, cukup tidur, sama cukup mikir. It's not alright, then. I'm not alright. It's not okay. Would you drop the leg and bring me home again? Deng-deng, we can make it, we just gotta stick together. Ini udah stick together ya, mbak ya? Ayo, pak. Stick together. Pintunya ini nggak mau dibuka, guys. Kita balikin lagi ke siang, coba. Bingung ya? Oke. Bapak ini udah cukup tidur. Ini lapar lah, Simbanya udah mulai lapar, guys. Gimana dong? Aku harus ngapain? Shin. Ada melee, ada flashlight. Jantungnya ada yang lagi jongkok nongkrong. Aku bingung harus ngapain. Siang-siang gak ada kerjaan. Sumpah bingung loh, guys. Masa di awal udah bingung gini ya? Bagaimana kalau kita tidur bareng aja kali ya? Tidur bareng dulu ya, guys. Mungkin tujuannya adalah harus tidur bareng. Oke. Okay. Ini. Oh, ini. Oke. Okay. Ini juga tidur nih. Tidur, Bang. Semua tidur. Semua bahagia. Enter. Oke. Okay. Semua sudah tidur? Kita kembalikan ke malam. Ini harus ngapain sih? Ya Allah, nggak ngerti kita. Ups, sudah bangun. Center masih nggak bisa dipakai. Ini apa sih?
sumpah bingung. Aku bingung. Kita udah ngabisin 2 hari di sini nggak ngapa-ngapain, guys. Ini map apa sih? Close. Ini apa nih? Prepare. Oh, ini prepare nih. Ghost Caverns. Kita kembali ke siang. Aku nggak ngerti maksudnya gimana ya. Kenapa tiba-tiba loading ya, guys? Loh. Kenapa tiba-tiba di luar? Headback, oh ini headback pulang. Masa pulang lagi? Keluarnya aja udah susah kita, guys. Oke, ini mukul. Senternya nggak ada indikator ya, jadi kayaknya baterainya nggak akan habis. Kita ambil semua yang kita temuin ya, guys. Transfer all item. Back escape. Enter dulu I. Inventory biasanya I. Roll center back useful for crafting. Useful for craft bundle of wires. Oh ini kabel sama solasi, guys. I'm not okay and it's not alright. Lihat. Senternya munculnya dari tangan Seth. Tinggal ya usah. Cakep banget. Aduh ada zombinya, guys. Kena duluan. Pasti. Harus cari senjata. Soalnya kalau tangan kosong gini lebih susah berantemnya. Aduh, sampai ngiler. Mati. Oh, senternya bisa di atas bawahin. Deng 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 deng. Oke, aman. Kita harus sneak peek terus. Cari makanan buat si mbak di rumah. Daging. Satu lagi apa nih? Vegetable. Transfer item, transfer item, transfer item. Back. Oke. Okay. Kenapa malam-malam ya scavengingnya? Nggak siang-siang aja. Way to climb. Kita nyoba ke atas, guys. Ada tenda. Apakah ada makanan? Banyak harta karun. Ada radio. Ini nggak apa, guys. Terus ini kan new location discover. Oh, ini buat new location as to climb down. Karena dua dimensi jadi nggak terlalu horor ya, guys. Sini kamu. Hantunya hantu. With the weapon equip, sneak behind and press A to still kill. Nah. Weapon equip mana weaponnya apa? Oh ini weapon nih. Equip. Oh ini. Sneak peek terus mencet apa tadi? Lupa. Oh gitu, guys. Easy. Bisa gini nggak ke gudang?
Ke gudang. Oh, ini ada nih. Apa nih? Wow, kampak, geng. Ki. Ada kampak. Pakai kampak aja. Ini kan weapon kan? Equip. Hajar. Ya. Head back to shelter. Oh, otomatis. Oke. Result from scavenging nih banyak nih. Oke. Oke. Berarti kita bikin ini dulu, guys. Oke. Kita bikin yang panjang sekalian ya. Kita bikin yang panjang. Nah, si mbaknya makan dulu. Makan apa dia? Makan daging aja karena kelaparan. Yus. Hah? Oh, raw meat harus digoreng. Ini apa nih? Junk food. Junk food aja buat mbaknya. Ya, nggak kenyang. Ini apa? Hah? Oh, lagi muntah, guys. Oh, tempatnya jadi semakin banyak. Oke. Eh, salah mencet. Ada gereja. Satu-satu ya, ini dulu kali ya. Kita bawa kampak aja, si gunting buat si babe. Gue scavenge. Habis itu R ya. Ih, malam-malam lagi dong, salah. Salah, guys. Eh, siang. Oke. Cara ngobatin muntah Mbaknya masih sakit. Ya, dua makanan kebuang sia-sia, guys. Kalau ini kemana kalau ini? Oh, shelter. Cek sini, bagus ya settingan gamenya. Kita sekarang nyari obat. Simbanya muntah, jadi nggak mau makan. Ini gini. Ini dikill dulu, guys. Harusnya ke apotik ya, jangan ke kota. Ya kan, barang-barang tidak berguna yang kita temukan. Berguna sih. Ini keganjel sama pintu. Si mbaknya masih muntah. Jadi nggak mau makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus banget gamenya ya. Grafisnya keren banget. Toko buku ya? Oh, toko vinil. Tapi nggak ada 7 flashlight. Oh, ini udah dari tadi juga udah pakai flashlight kita, guys. Sepertinya ini game tidak akan ada jump scare-nya. Ya, baru mau dibilang di sini ada mayat tidur, guys. Nanti dia bangun. Kita cari obat. Ada pistol. Pistolnya berapa pelurunya? Oh, masih rusak. Pistolnya masih rusak, teman-temanku. Mbaknya juga lagi tidur, nggak usah dibangunin kali ya. Kasihan. Kayaknya kecapean dia. Pintunya kebuka.
pintunya kebuka. Ini apa nih? Bottle water, coffee beans, sugar. Yes, please. Ah, ini dulu kita ambil. Terus sebentar ya. Ini equip. Enggak ya, salah ya. Gimana caranya ya? Crafting sugar, guys. Kebanyakan bawaan, sayang kalau dibuang. Ini apa nih? Ya, penuh. Itu udah ya tadi ya. Kebanyakan barang bawaan. Sayang juga harus milih-milih ya. Wah. Bentar. Ini apa ini? Ini. Gak butuh. Ini apa nih? Kita bawa botol minum aja. Ini apa? Sugar. Oh, mungkin nanti bisa balik lagi. Kita pulang dulu aja kali. Fungsinya kursi di sini apa? Jadi buka. Kan balik lagi. Oh, di sini ada yang tidur. Kan balik lagi. Udahlah, nggak apa-apa, get to shelter kali ya. Kita kembali dulu ke shelter, guys. Bapaknya harusnya udah selesai ngebangun, ngeblokir ini kayu. Oke. Kayunya ada berapa, Beh? Ada buat naruh barang gak ya? Lemari, lemari kayak gitu. Masih vomit, Ah, ini obat. Ini obat, guys. Mudah-mudahan bisa. Oh, enggak deh. Ini mah buat tangan. Kalau vomit mana vomit? Me. Ini apa ini? Healing kit, bandage. Nah, kita nggak punya obat-obatan. Kita nggak ada obat-obatan. Kita ke apotek. Kita ke apotek dulu, teman-teman. CD, oh ini toko CD. Kok ada bulut-bulut? Ada bulut-bulut hijaunya ya? Ini apa nih? Hardware. Ini apa nih? Church. Ini apa nih? Hardware kayaknya nggak akan ada obat ya. Kita kesini ya. Kita cari toko obat ya, guys. Oh, bisa move shelter? Hah? Oh. Oh, kita pindah, guys. Pindah rumah.
Laper sama tangannya patah. Emasnya lapar nih, abang. Abang Kobe lapar, kita kasih sayur. Makan dulu, bang. Oke. Ini apa sih? Kita jadiin senjata aja, bang, nih. Oke. Apa nih? Medical area. Kurang. Oke. Oke. Berarti kita masih harus scavenging lagi. Tapi sebelum scavenging, kita rumahnya jadi bagus. Nah, scavenging si Bapak Koboy aja nih ya. Kita bikin kayuan dulu biar nggak jebol. Oh nih ya di sini. Yang bikin kayu sih mbaknya aja. Mbaknya bikin kayu, bapaknya scavenging. Oke, Mbak. Ini juga bikin dong malam. Oke. Close. Close my eyes. Nah, baru bapaknya scavenging, guys. Ke gereja. Prepare scavenge. Ah, bawa ini aja kali. Oke. Bawa satu aja lah senjatanya. Oh, gini cara perginya. Gak ngerti. Kita sudah sampai di gereja. Kalau ke kiri, back to shelter nggak? Lah, malah gerejanya di sini. Shelternya kemana? Oh, ini dia shelternya ke sini. Grafisnya bagus banget ya untuk game 2 dimensi. Bring only what you will need. Leave valuable and non-essential item at home when your household number is called. Head toward your district designated evacuation point. Oke. Kita ambil apa yang kita butuh doang. Jangan terlalu maruk, guys. Ah, kita ambil semua aja. Jangan terlalu maruk. Fault. Ada zombinya di bawah. Eh, zombinya banyak, guys. Junk food, ambil dulu. Saya lagi nyari obat buat si Mbak nih. Ah, obat nih. Mantap. Kita dapat obat, teman-temanku. Bentar ya. Kayaknya gini aja deh cara mainnya kita. Keep silent aja, keep silent. Anjing udah naik kita untung. Untung banget udah naik, guys. Cuma jadi nggak bisa turun nanti. Wah, ini sudah tidak, sudah mulai. Hmm.
mampus kita. Mati geng ini. Terus gimana caranya ya biar nggak mati ya? Bawa senjatanya salah, harus langsung bawa pistol aja guys. Aku kira kalau mati bakal hidup lagi. Sisa sendirian si mbaknya. Hah? Sumpah. Obat belum punya. Ini mual. Ini kita pakai aja dulu nih, Yus. Waduh, gawat. Coba kita susulin ya. Kita susul si abang. Repair. Kita bawa gunting. Eh, kampak aja lah. Ghost Cavens. Eh, yaudah. Lo gimana sih? Bingung. Ghost Cavenging. Terus R. Nah. Kita ini mati dua-duanya aja sekalian gitu guys. Gimana seru ya? Cuman sayang mati. Lanjutan dari yang tadi. Pintunya udah dibuka. Nah, satu-satu aja biar bisa pulang. Sini. Nih, aku dulu udah mukul. Oh, mati dua-dua sekalian guys. Oh, mati. Dua-duanya terus gimana nih? Game over? Mulanya dari mana? Padahal baru dapat medicine, baru dapat obat. Gagal. Survive 4 hari. Nah, kalau gagal gini, oh udah. Ternyata game memang susah, guys. Wishlist, kita wishlist dulu. Kayaknya game-nya keren deh. Kita masukin wishlist Steam. Udah. Terus kita exit main menu. Terima kasih teman-teman buat yang udah nonton. Kalau minat bisa cari di Steam gamenya, judulnya ini Into the Dead Our Darkest Day Pre-Alpha Demo. Gamenya keren, dua dimensi, ke kiri ke kanan. Ini tentang survival dari bencana zombie seperti biasa. Jadi kita harus cari bahan-bahan buat crafting dan bertahan hidup. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.